Mengulas mengenai persembahan anak didiknya, Frank Bernhardt hanya berpuas hati untuk 20 minit pertama sahaja ketika permainannya berjaya melakar jaringan awal. Pengendali kelahiran Jerman itu mula resah apabila anak didiknya mula melakukan kesilapan mudah selain lebih banyak bertahan di kubu sendiri. What I don't like so much that we leave the full backs, both sides, and also the double six position too much in the defense. This was not the plan to play like this, but they keep themselves a little bit back, and then we had two less players in the offense to make out of these really good chances more goals. Sementara itu, pengendali Singapura Richard Francis Emil tadi turut meluahkan kekecewaan terhadap pemainnya yang melepaskan gol dengan mudah. Segalanya musnah buat Singapura selepas Muhammad Syafiq menjaringkan gol kedua untuk Malaysia di babak kedua perlawanan. Penjaga gol Amirul Hakimi Awang nyata mengecewakan Richard kerana gagal mengawal gawang dengan baik. Namun pengendali kelahiran Perancis itu enggan menuning jari ke arah pemain itu. Upsong. Richard dijangka mengubah pasukannya menjelang pertemuan dengan Vietnam untuk penentuan tempat ketiga dan keempat pada Ahad.